Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Gijides. Memang biasanya kalau video question and answer atau tanya jawab, biasanya saya selalu datangkan ahli gizi dari rumah sakit. Akan tetapi mungkin ini formatnya sedikit saya ubah. Jadi saya akan menjawab pertanyaan sendiri. Ini ada pertanyaan dari teman saya di Ranting Relawan Anti Stunting. Bapak Ides, kenapa berat badan saya kok naik padahal saya cuma banyaknya minum gitu. Nah, ini memang kalau kita menjawab secara teori itu suatu hal yang tidak mungkin berat badan naik hanya karena meminum air. Kenapa? Karena di dalam air itu tidak ada zat gizi. Jadi tidak ada zat gizi yang bisa menaikkan berat badan. Nah, seseorang akan menaikkan berat badan apabila mungkin ada mengkonsumsi makanan yang berhubungan dengan zat gizi makro, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, biasanya kalau mengkonsumsi tiga zat gizi ini, ya kemungkinan dalam jumlah berlebih dengan aktivitas yang kurang, ini memang akan berakibat berat badannya naik. Tetapi apabila cuma minum terus, berat badannya tidak mungkin naik. Tetapi ini yang dialami oleh rekan saya tersebut. Kondisi ini sebenarnya bisa terjadi dikarenakan air yang masuk ke dalam tubuh dia disimpan di dalam tubuh. Nah, kondisi ini yang bisa mengikat air di dalam tubuh, yaitu mungkin orang tersebut banyak terlalu mengkonsumsi natrium, dalam hal ini garam dan teman-temannya, dan juga mungkin gula. Jadi gula tersebut selain sumber karbohidrat, bisa juga dia mengikat air. Dan yang keduanya, kandungan natrium yang dikonsumsi mungkin terlalu banyak sehingga natrium tersebut mengikat air. Kondisi yang seperti ini bisa berakibat orang tersebut naik turunnya berat badan dalam kondisi yang cepat. Jadi boleh dikatakan karena dia kandungan natriumnya terlalu banyak di dalam tubuh sehingga natrium tersebut mengikat air dan berdiamlah di dalam tubuh dia sehingga berat badannya naik. Nah, ini memang kita bisa dikelabui atau kurangnya pemahaman akan obat yang bisa menurunkan berat badan. Jadi orang apabila ingin menurunkan berat badan mengkonsumsi obat tertentu, biasanya dia akan mengeluarkan air kencing yang begitu banyak. Kondisi tersebut bisa terjadi karena obat tersebut sifatnya diuretik. Jadi dia mengeluarkan garam dengan air yang berlebih sehingga dia akan mengalami kekurangan cairan tubuh, dengan kata lain bisa dehidrasi. Memang orang tersebut akan merasa senang karena dalam beberapa hari dia akan menurun, berat badannya turun, padahal itu dalam tanda kutip hanya tipuan semata. Yang turun berat badan adalah kandungan air di dalam tubuh, dan ini dalam tanda kutip juga merupakan suatu hal yang berbahaya karena dia bisa mengalami dehidrasi. Lalu ada pertanyaan kedua yang muncul, berapa sih kandungan garam, konsumsi garam yang diperbolehkan? Nah,
secara kesepakatan atau Kemenkes mengeluarkan bahwa konsumsi garam yang harus dikonsumsi ini berbarengan dengan konsumsi gula, garam, dan minyak, atau lebih kita kenal adalah G4, G1, dan R5. Ini salah satu poster-poster yang dikeluarkan oleh Kemenkes terhadap kecukupan gula, garam, dan lemak. Jadi dalam poster tersebut, kecukupan gula 5 sendok makan per hari itu termasuk apabila kita membuat makanan yang mengandung gula atau membuat makanan dengan bumbu yang gula atau segala sesuatunya. Jadi 5 sendok makan. 4 sendok makan. Nah, sedangkan garam itu dalam satu harinya 1 sendok teh. Ini sudah termasuk di dalam natrium yang di dalam makanan atau bukan hanya berbentuk garam. Jadi kalau kita misalnya mengkonsumsi roti, di situ ada pengembangnya, ada natriumnya juga termasuk. Jadi kita harus memperhitungkan kondisi tersebut. Dan yang ketiga yaitu minyak atau lemak itu 5 sendok makan. Itu untuk satu hari. Jadi seluruh kebutuhan 4, 1, 5 itu sudah merupakan kebutuhan gula, garam, dan lemak dalam satu hari. Nah, itulah mungkin pembahasan atau pertanyaan dari rekan saya yang mempertanyakan kenapa air bisa menaikkan berat badan. Demikianlah, kalau ada hal yang kurang jelas atau pertanyaan lain, bisa isi di komentar di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum.